Empat orang warga desa Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah menjadi korban amukan gajah. Satu di antaranya masih dirawat di RSUD Datu Deru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan kini kondisi korban mulai membaik. Seekor gajah kembali menyerang warga di desa Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Korban yang terkena amukan gajah berjumlah empat orang, satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Sementara dua orang mengalami luka ringan dan satu korban lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru, Ketakengon, Kabupaten Aceh Tengah. Para korban telah mendapatkan perawatan medis dan kondisinya kini mulai membaik. Salah seorang korban, Miswan, mengatakan korban beserta lainnya sedang melakukan perbaikan rumah di desa tersebut. Namun akibat aktivitas tersebut, membuat salah satu gajah terganggu dan langsung menyerang warga. Siapa kan gajah? Belangnya. Sempat terlempar juga berarti Bapak? Ya? Sempat. Terlempar saya tadi. Kalau yang dua orang lagi patah-patah lah ya? Atau terkilir ya? Warga berharap adanya upaya dari pemerintah setempat terkait konflik antara gajah dan manusia. Dari Aceh Tengah, Mutia TVRI Aceh melaporkan.